Utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Amin. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya telah datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit yang perlu pendampingan juga. Jadi harus ada gerakan di mana hak-hak korban harus terpenuhi juga. Di ada yang sudah meninggal dunia. Memang kemarin kami berfokus pada korban-korban yang meninggal dunia. Saat ini masih ada lagi yang harus kita lakukan adalah mendampingi para korban lainnya yang tersebar mulai dari ujung Banyuwangi sampai dengan ke Magetan sana. Itu ada semua korban, bukan hanya dari Palang. Yang kebetulan mereka datang menonton untuk pertandingan tersebut.